welcome back to my channel Mr. Dery Julian. Jalan-jalan, makan-makan, ngopi-ngopi. Nah oke guys, hari ini kamu lihat ya, di belakang kita itu sudah tertulis Desa Sekar Biru. Jadi hari ini kita akan kulineran di Desa Sekar Biru. Ya, masih dengan tempat yang kamu sering tonton di video aku, yaitu Angkringan Mamas. Ini part ketiganya, tapi aku janji episode ini benar-benar spesial. Menunya beda-beda banget, jadi setiap episode itu menunya beda-beda. Hari ini kita akan mencoba bakso dengan varian terbaru. Katanya ada varian seafood, kemudian ada varian rusuk dan sebagainya. Kita akan coba di Angkringan Mamas. Jadi kalau kamu mau ke Angkringan Mamas, itu letaknya ada di Gapura Sekar Biru ya. Masuk aja, itu nanti kita tunjukin jalannya. So, nggak usah lama-lama, let's go guys. Nah oke guys, sekarang kita sudah berada ya di depan Angkringan Mamas. Nah itu letaknya di dekat Gapura Sekar Biru ya. Oke, kita akan ke dalam dan kita akan tanya. Katanya hari ini ada menu-menu spesial. Jadi tiap hari itu ada menu spesial, tapi emang ada beberapa yang limited edition atau hanya di hari-hari tertentu. Jadi kamu harus pantengin Facebook sama IG-nya. So, let's go guys, kita tanya ke dalam ya. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi sama saya Ustaz. Nah hari ini hari ini di sini lagi makan bakso. Bikin bakso yang pastinya bakso yang beda. Oke. Dari bakso-bakso lainnya. Oke. Ya. Saya tidak perlu nanya lagi. Nah oke guys, hari ini kita lagi-lagi ya ke Angkringan Mamas. Ini cabang Pari 3 ya. Iya. Cabang Pari 3, jadi letaknya di dekat Sekar Biru ya. Iya. Oke, untuk hari ini kita ada menu apa aja? Nah, untuk hari ini kita ada menu bakso rusuk jos sama bakso rusuk setan. Oh, rusuk. Lava tetap ada. Oke. Okay. Kemarin-kemarin ada varian yang seafood banget. Iya, kemarin ada varian seafood kayak kepiting, udang sama cumi. Oke, untuk itu tapi nggak setiap hari ya? Nggak setiap hari. Jadi pantau terus Facebooknya, iya. IG ya. Kemudian untuk harganya berapaan deh? Untuk harga kita relatif ya, dari 10 ribuan sampai 20 ribuan. Oke, kalau untuk yang rusuk berapaan? Untuk rusuk kita 30 ribu saja. 30 ribu. Ya, tekan banget, masih berdua itu. Kalau yang seafood, yang udang sama kepiting sama cumi berapa? 20-an. Oke, okay. Kamu emang harus ya? Harus kesini. Next day aja udah kesini. Oke, okay, itu? Oh iya, bisa dikasih tahu itu kayaknya ada apaan tuh di belakang itu? Ada Lesti sama Rizky itu pernah makan di sini. Oke, pernah makan di sini ya? Iya. Terus katanya kalau kita, gimana tuh caranya biar dapat promo ya? Kita ada challenge, bagi kalian yang udah makan di sini, jangan lupa foto sama mereka berdua di belakang. Oke, foto. Terus kemudian jangan lupa follow IG saya, Wisnu Yudhistira, terus upload di sosial media Facebook. Oke. Bagi kalian pemenang yang banyak like and komennya, bakal dapat satu mangkok
bakso gratis dengan topping cuma-cuma. Oke, okay, wah. Kita undinya setiap minggu. Setiap minggu diundi ya? Iya. So jangan kelewatan itu. Siap. Oke, okay, udah lapar banget, kita harus ke dalam. Ya. Siap. Nah, oke, okay, guys. Sekarang kita sudah dapetin menu terbarunya. Ada-ada aja. Kemarin kita makan di sini, itu kita nyobain menu bakso udang ya, dan bakso kepiting. Enak juga, ya serba seafood. Dan ada juga bakso cumi, tapi emang itu ada waktu-waktu tertentu. Nah, untuk hari ini kita akan nge-review menu yang istimewa untuk hari ini ya. Ini namanya bakso rusuk. Tulang rusukku. Oke, ini namanya bakso rusuk ya. Nah, kemudian kita bisa pilih yang namanya bakso rusuk setan. Kamu bisa bayangin ya. Bakso rusuk setan itu kita dapetin ini. Nanti kita akan campurin, maka bakso rusuk tadi akan berubah menjadi bakso rusuk setan. Oke, guys, kalau kamu beli ya menu bakso rusuk pasti kamu dapetin ini, guys. Wow, kamu bisa lihat ini baksonya. Jadi ada tulang rusuknya yang dibalur dengan bakso. Jadi ini rusuknya, kamu bisa lihat. Aku pegang rusuknya. Wow, gila. Ini bakso semua sekelilingnya bakso, kamu bisa lihat. Wow. Beliau dapetin kuah ya, ini kuahnya. Jadi ada tahunya juga di sini. Nah, karena nanti kita akan rubah ini menjadi rusuk setan, maka kita dapetin juga ini rusuk setan. Gak enak banget ya, rusuk itu kan identik dengan jodoh ya, jodohnya setan apa. Nah, ini pedas. Wow, ini cabenya ya, kita akan coba dulu. Seperti biasa kita coba dulu yang kuahnya dulu. Kuahnya kita coba dulu deh, seperti biasa. Maka yuk. Makan yuk. Ini ciri khas banget dari akhirnya masih. Rasanya itu oke, guys. Ya, rasanya oke. Nah, kita coba langsung eksekusi ini. Wow, ini tulang rusuknya gede banget. Kita coba, guys. Udah kita campurin. Ini dia, guys. Pak, kamu gak ada gambar yang udah. Apa? Ini siapa mulai? Tiga baksonya, makan yuk. Berapa mas? Bakso rusuknya 30, yang biasanya 15. Ini langsung dari tulangnya nih, wow. Asli, dagingnya langsung dari tulangnya. Jadi sensasi makannya itu seru. Oke. Makan. Teksturnya ini oke ya. Teksturnya oke. Makan ya. Makan ya. Terus terang aja, ini baru pertama kali aku ngerasain bakso realnya ya. Bakso realnya. Biasanya kita makan udah kepedesan dulu. Bakso rusuk. Makan ya. Nah, oke, okay. Sekarang kita akan ubah ini ya. Si bakso rusuk ini menjadi bakso rusuk setan. Oke, okay? Bakso rusuk setan. Jadi kita tambahin ini. Ya, aku penasaran nih. Kita coba aja dulu ya. Makan yuk. Pedas tapi emang enak. Ya, jadi cabenya ini, guys. Cabenya ini emang udah dikasih bumbu juga. Jadi rasanya tuh enak, nggak melulu cabai. Kita tambahin ya, misalnya tambahin, wow, yes, tambahin, garam, selimet, ini cabai asli, tambahin, oke, guys, kita campur semua. Parah ini cabai semuanya, kita habisin semuanya. Nah, ini adalah penampakan bakso rusuk setan. Wow. Kalau bisa lihat capek semuanya, sekelilingnya capek banget, tapi menarik banget. Kita akan coba, soalnya gimana ini. Makan yuk. Pedes. Tapi enak. Pasti enak. Karena tadi aku cobain, khusus capeknya doang, itu ada rasanya, guys. Jadi bener-bener bukan hanya capek, capeknya pedes. Ini cabai rawit, aku jamin. Ini cabai rawit.
pedes tapi enak. Sweet. Oke. Okay. Ini masih banyak banget. Jadi benar-benar nyelimutin si rusuknya itu. Benar-benar nyelimutin ini. Ini masih banyak banget masih banyak banget baksonya. Wow. Sih guys. Makan. Ini yang pakai baru. Wow, kamu lihat. Asli. Wow. Cabe itu sekali ini. Ini bakso semua, guys. Mantap. Nih, guys, ya. Aku biasanya makannya rapi, rapi. Tapi hari ini aku, kamu lihat nih. Kamu lihat nih, aku pengen nyoba ya. Makan ya. Kita coba ya. Wow. Biar dapat sensasi dari daging-dagingnya ini nih. Makan ya. Harusnya ini aku coba dari tadi. Makan langsung kayak gini ya, guys. Makan kayak ginian, guys. Wow. Ini aku udah pedes banget. Tapi kuahnya ini kamu lihat. Aku nggak bohong. Kuahnya pedes, tapi enak nih. Aku makan nih. Makan ya. Jadi kalau kamu beli ini ya, ya, saran aku, kamu jangan ajak orang yang kamu masih jahil jalan bareng dia. Kamu nggak bisa makan kayak aku nih. Boleh ya, makan ya. Terus ya? Ah, yang biasa ya, bang. Pakai cabai itu kan? Ya. Sensasinya lebih dapat. Ini baru makan rusuk. Seru banget, guys. Ketika kamu gigit ya, jadi kamu ngerasain baksonya. Baksonya oke. Okay. Ada cabenya pedas, kemudian ngerasain ini daging-dagingnya ini. Wow. Yang kenapa gua kawar kali yuk? Wow. Kenapa gua kawar? Karena cabe, kuahnya cabe. Ini belum ada makanan. Wow, parah guys. Senang. Ini udah aku buka. Coba lagi ya. Gila kan? Makan dong. Makannya harus gitu. Kalau nggak gitu, kamu nggak akan merasakan sensasinya. Wow. Bodo amat sama tulang rusuk. Rusuk ini lebih enak. Rusuk ini lebih enak, guys. Parah. Wisnu, asli keren. Kita coba lagi ya. Teksturnya itu lembut. Nah itu tadi guys, review kita bakso spesial istimewa untuk hari ini, yaitu bakso rusuk ya. Bakso rusuk dan bakso rusuk setan. Rasanya enak, udah kamu gak usah tanya lagi kalau di akhiran mamas. Makanannya enak-enak. Tapi hari ini aku ngerasain sensasi yang berbeda dari makannya. Pedesnya dapet, kremesnya dapet. Kamu harus coba bakso rusuk setan ya. Nah selain itu kamu juga bisa coba menu-menu bakso seafood. Tapi saran aku, kamu hubungi dulu deh, ini Facebooknya, ini WA-nya sebelum kamu kesini, apakah baksonya itu ada atau enggak. Karena ada beberapa bahan yang memang musiman, kadang ada kadang enggak. Tapi untuk bakso rusuk atau bakso rusuk setan, recommended. Kesini jangan bareng orang yang kamu masih jaim, kamu nggak bisa nikmati sensasi makan tadi. Oke guys, itu saja review kita untuk hari ini ya. Kalau kamu suka dengan review kita, jalan-jalan atau makan ngopi-ngopinya, silakan tekan tombol like, kemudian share, komen, dan jangan lupa subscribe channel kita. So, thanks for watching. See you next time. Bye-bye. Wassalamualaikum. Ciao. Pedas banget.